Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Tribrata 12. Berita hari ini memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-77. Polsek Tambora bagikan 350 paket sembako. Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama menyelenggarakan bakti sosial dengan membagikan 350 paket sembako kepada warga masyarakat yang tinggal di sekitar banjir kanal barat, Jalan Jembatan 2 Barat RW 10 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-77. Adapun paket sembako tersebut terdiri dari beras, gula, susu minyak, teh celup, dan mie. Tujuan dari pembagian sembako ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir beberapa pejabat dan anggota kepolisian, antara lain Kasat Bimas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernando Saharta Saragi SIK, Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Bait serta Wakapolsek Tambora AKP Rirseris Priyatna SAMH beserta jajaran. Selain itu juga hadir sejumlah tokoh masyarakat setempat, seperti Sekel Kelurahan Angke Ibu Nina, Babin Kikam Timas Kelurahan Angke Aibtu Basuki Wibowo, Babinsa Kelurahan Angke Sermamian, Kasat Gaspol PP Kelurahan Angke Bapak Rudi, dan Ketua RW 10 Kelurahan Angke Bapak Saifullah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.